Masya Allah, saat itu saya pulang dari Bukit Tinggi. Ya, saya masih tidak punya ukuran dari Bukit Tinggi ya. Saya pulang dari Bukit Tinggi, saya pulang sampai ke rumah itu bawa rambutan Aceh pulang dengan buku. Bukunya saya masih punya anak yang kecil, Abraham Al-Bani. Itu saya datang ke rumah, saya duduk, saya punya kebiasaan kalau sampai di rumah, saya duduk depan rumah. Gak lama datanglah kopi dan lain-lain. Oh, senangnya sampai ke rumah, Masya Allah. Karena jujur, saya banyak zolim sama anak tinggalan dari mereka yang kadang-kadang menjadi via telepon saja. Dia datang ke saya, Abu ya. Nah, ini ada punya ya, nah, sini, mana? Abu ya. Dia terus berjaga. Dia duduk di pangkuan saya. Kemudian dia turun lagi. Inilah saya belajar dari orang tua di sini. Anak saya ini nyamperin bungkusan yang saya bawa. Dia buka, dia ketemu duku di situ. Dia ambil itu duku yang saya bawa. Dia balik lagi, abunya. Dia cemplungin duku ke kopi saya. Saya ketawa. Aduh, Masya Allah lucu amat sih. Saya pikir cuma di situ. Diaduk itu kopi yang mendukung. Keluar dari tangan ini baru berita. Tahu aja babi senang kopi mendukung. Cuma ya Allah, saat itu hati saya berkata, ya Allah, nanti kalau saya sudah tua, anak saya tumbuh di masa seumuran saya, kira-kira tinggal aku saya sudah kayak anak kecil, jalan pun tidak rapi lagi sudah tua nanti. Anak saya baru pulang dari luar kota, mau ngopi saya cemplungin duku. Marah gak dia? Saya berpikir terbalik. Kalau sekarang saya siapkan maaf yang cukup buat anak saya. Kira-kira dia mau gak maafin saya ketika nanti dia lagi ngopi saya cemplungin duku. Dia dulu di pangkuan saya bertanya, Abu ya ini apa? Dia tanya semuanya, karena saya sudah tahu di media semua handphone kunci apa semua. Dia tanya, Abu ya ini aja lah, ini handphone gue saja, ini kunci kontrol, ini mau. Saya sudah tugas semua. Tidak ada satu pertanyaan pun yang saya tidak jawab. Karena saya tahu dia jawab. Sudah lama tidak ketemu, saya tidak bisa jawab pertanyaannya. Cuma saya tadi berpikir lagi, ya Allah, kalau nanti saya sudah seperti orang tua, seperti anak-anak ini, anak saya sudah tumbuh dewasa, saya akan berikan sekian banyak pertanyaan. Dari mana, mau kemana, sama siapa, di mana? Apa dia mau menjawab semua pertanyaan saya? Di situ saya mulai belajar, ya Allah, kasih orang tua sepanjang biara, kasih anak sepanjang biara, di situ belajar saudara. Sehingga ketika kita berbuat 10 kesalahan, orang tua kita siapkan 11 maaf untuk ini. Ketika kita berbuat 100 dosa di hadapan dia, dia siapkan 101 maaf untuk ini. Siapa bilang anak muda yang sedang di sini? Jujur, nah, ya. Kesalahan orang tua benarnya. Kenapa begitu sudah? Begini. Coba kamu pernah tatap tidak orang tua kamu ketika dulu? Coba sekali-kali kamu lihat ayah kamu yang kamu bilang gak punya kebaikan sama sekali. Yang galak sama mama kamu, main tangan dan lain sebagainya. Coba sekali-kali kamu lihat ayahmu sedang tidur. Ya. Lihat abimu sedang tidur. Ya. Coba. Agar kau tahu ayahmu bukan ayahmu yang 20 tahun yang lalu. Coba perhatian, subhanallah. Ayah, coba tatap wajahnya. Allah Akbar, ya Allah. Kerut di kening ayahnya sudah mulai banyak. Mata ayah yang hitam sudah mulai bersepah putih. Pipi ayah sudah mulai turun. Gigi sudah mulai panggil, rambut hitam pun bercampur putih, ya Allah. Pegang tangannya, urat sudah mulai tampak, ya Allah. Ayah saya sudah tua, ya. Ternyata ayah saya yang 20 tahun yang lalu. Orang yang gagah, keren dan lain sebagainya. Walaupun ada bekas suras nampak di wajahnya ini. Coba lihat ya. Atau ibumu yang kau anggap dia orang yang cerewet, yang suka nimbrung dalam rumah tangga Anda, yang gak akur sama mantunya dan lain-lain. Demi Allah, ini orang tua. Lihat ketika dia tidur, lihat ibumu, lihat. Yang kau katakan orang paling cerewet, lihat. Subhanallah, Allah. Kau pilih
maaf sudah menerimanya. Coba ini orang yang kok saya mata mama yang hitam sudah mulai bersemak putih, pipi mama yang cantik sudah mulai turun. Coba ambil tangannya, lihat Tuhan sudah mulai tampak. Ya Tuhan, ini tangannya lagi, karena orang cantik sudah seperti ini. Napas saya mulai berpegang. Coba lihat, ini orang yang dari Mesir. Besok pagi temui mereka. Raih tangannya, rasakan wangi kulitnya. Rasanya. Karena ini sebentar lagi yang kau cium dari bangkai dari mereka. Bukan orang yang hidup. Air mata. Air mata tetap menghidupkan mereka. Demi Allah tidak. Maka mumpung masih ada, muliakan mereka semulia-mulianya. Ini kita bicara cinta yang tak pernah gugur. Orang tua mengajarkan kepada kita untuk mencintai karena melihat kekurangannya. Lihat. Masya Allah. Allah mulia. Allah mulianya. Bahkan Rasulullah SAW kabarkan kemuliaan tentang birrul walidain. Ketika bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, akhbirni 'anil kaba'ir. Kabarkan kepada aku tentang kabair, dosa yang paling besar. Beliau mengatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah. Anta ja'ala lillahi ninda wa huwa khalaqaka. Berbuat syirik sementara kamu beribadah kepada Allah. Dan dosa yang kedua, ubuqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita orang laki khususnya